Pada video kali ini saya akan bahas mengenai casing silikon atau kadang juga disebut jelly case merek Kokose. Tulisannya Cocose ya. Dan ini untuk Redmi Note 3. Ini ada juga yang polos, tapi saya milih yang motif dragon atau naga. Yang membuat saya tertarik untuk membeli casing ini adalah dalam promosinya ketebalannya hanya 0,8 mm. Kita coba ukur ya pertama kali apakah benar 0,8 mm ketebalannya. Pakai jangka sorong. Ya, ternyata nggak 0,8 banget, tapi cukup tipis. Ini 1,19 mm. Lalu kita coba hitung untuk lebarnya. Ini 80 mm, sedangkan kalau lebar Redmi Note 3 itu berapa ya? 76 mm, jadi menambah ketebalan 4 mm atau 2 mm di sebelah kiri dan 2 mm di sebelah kanan. Dan ini saya menghitungnya dari bagian yang terkecil karena di sini ada sedikit menonjol untuk melindungi. Tapi secara keseluruhan casing ini tipis dibandingkan hampir setara dengan jelly case yang biasa. Perbandingannya ketebalannya dan untuk lebarnya. Ini motif dragon. Kita bisa melihat bagian dalamnya, ini ada garis-garis. Ini fungsinya adalah untuk agar tidak panas, jadi masih ada sirkulasi udara yang bisa lewat. Dan ini seperti ada sedikit coakan untuk kamera. Ayo kita coba pasang. Untuk pemasangnya tinggal dimasukkan saja seperti biasa. Kita lihat tampilannya bagus. Dan cukup tipis. Dan ini nyaman digenggam karena dia tidak terlalu tebal. Bisa dilihat ini. Agak susah fokusnya. Ini bisa terlihat dia ada semacam tonjolan di setiap sisinya. Ini fungsinya, jadi kalau misalnya jatuh dia melindungi dengan cukup baik. Jadi dia menonjol di sisinya dan lalu menipis di tengahnya. Ini tombol volume. Tombol volume. Aduh, susah fokus. Ini tombol volume, dia empuk, enak untuk dipencet. Cuman masalahnya dia rata ya dan dipisahkan untuk ini, tapi ini hanya kebiasaan saja.
Secara keseluruhan nyaman digunakan karena tombolnya empuk. Kita lihat portnya, ini untuk earphone. Coba pasang. Ya, masuk dengan baik. Kita coba untuk port chargernya. Ya, berfungsi dengan baik juga. Kita coba untuk speakernya. Nah, dia ya, ternyata saat diletakkan dia jadi teredam suaranya karena ini di bagian belakangnya tidak ada tonjolan sama sekali. Jadi pada saat diletakkan dia akan teredam suaranya. Ya, itu saja, kita lihat untuk yang terakhir. Demikianlah video kali ini, terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel kami.